Baik, program vaksinasi ataupun mendapatkan imunisasi kebangsaan berdepan cabaran yang berbeza di lokasi yang berbeza. Di kawasan bandar cabarannya mungkin kesesakan, tetapi di kawasan pedalaman cabarannya jauh lebih daripada itu. Dan untuk kita memahami cabaran melakukan vaksinasi di kawasan pedalaman ini, saya nak bersama dengan Wakil Esra Awani Sabah Syahairizal yang mengikuti misi Pusat Kesihatan Daerah Nabawan ke kawasan pedalaman untuk memberikan vaksin kepada mereka yang tinggal di kawasan tersebut. Syah bersama kita di talian ketika ini. Syah, boleh kongsikan berapa jauh dan apakah sebenarnya kesukaran ataupun cabaran untuk klinik kesihatan daerah Nabawan ini ke lokasi-lokasi yang jauh di pedalaman? Baik Hakim, terima kasih Hakim. Apa yang kita boleh kongsikan pada hari ini sebenarnya misi untuk membawa masuk vaksin yang dianggarkan sebanyak 400 dos vaksin, dos pertama iaitu jenis Sinovac, dibawa oleh Pegawai Perubatan Pejabat Kesihatan Daerah Nabawan Dr. Muhammad Abdurudin Abdul Saleh bersama dengan dua pegawai kesihatan lain akan dibantu oleh petugas kesihatan di klinik kesihatan pensiangan, yang mana perjalanan daripada Pekan Nabawan, daripada klinik kesihatan Nabawan ini adalah memakan masa 3 ke 4 jam melalui off-road, iaitu jalan yang tidak berturap, berbukit bukau, yang mana ketika ini kami sebenarnya sudah pun dalam perjalanan separuh jalan sekarang ini. Yang sekarang ini kami berada di salah satu perhentian yang dikenali oleh penduduk setempat sebagai naikan sembatu, yang bukan salah satu tempat. Yang di sini jugalah salah satu tempat untuk mendapatkan talian telefon, hanya di sini, di bukit ini. Tapi tiada penempatan yang berada di naikan sembatu ini, melainkan mereka hanya akan berhenti di sini untuk mendapatkan talian internet dan kemudiannya akan melakukan perjalanan ke Pekan Nabawan. Kalau mereka daripada pensiangan itu akan memakan masa sekitar 2 jam untuk ke Pekan Nabawan. Dan kalau ikutkan daripada naikan sembatu ini untuk pergi ke klinik kesihatan pensiangan itu memakan masa 2.5 ke 3 jam daripada sini, Hakim. Dan apa yang perlu dilalui oleh mereka adalah jalan yang tidak berturap dan mereka perlu hanya menggunakan kenderaan pacuan 4 roda. Dan bila sampai nanti di klinik pensiangan, apa yang diperlukan oleh Dr. Muhammad Abdurudin adalah mereka akan pergi untuk menyampaikan vaksinasi ini, vaksin tersebut, ke lebih 20 buah kampung. Dan kalau kita ikutkan, kalau 20 buah kampung ini, Hakim, mungkin banyak penduduknya. Tetapi kalau ikutkan purata penduduk yang berusia 18 tahun ke atas adalah sekitar 15 ke 19 penduduk sahaja yang berada di sesebuah kampung. Dan itu adalah yang dibawa untuk 400 vaksin ini adalah untuk mengutamakan mereka yang berusia 18 tahun ke atas. Dan lebih utama adalah sebenarnya, Hakim, mereka ini adalah mereka yang tidak mendapat capaian internet. Dia kena melalui bot dan apa sini bila melalui bot tu kawasan-kawasan ini tidak dapat capaian internet itu, Hakim. Syah, kita memahami perik getir ataupun kepayahannya untuk petugas-petugas kesihatan ini masuk ke kawasan pedalaman, 4 jam perjalanan pergi, kemudian nak balik pun waktunya saya pasti lebih kurang begitu juga. Cuma bagaimana apabila dah sampai di kawasan pedalaman tersebut, adakah mereka juga sudah anticipate mungkin cabaran? Sebab kita tahu di bandar ini pun, di kawasan Lembah Kelang contohnya, mereka yang dah dapat janji temu pun tidak hadir atas pelbagai alasan. Ini kerajaan sudah melakukan program outreach, sudah pergi ke kawasan pedalaman. Adakah Jabatan Kesihatan Nabawan akan menjangkakan akan ada sebarang mungkin penolakan ataupun tidak ada persetujuan untuk menerima suntikan vaksin? Baik, apa yang dibalukan kepada saya oleh Dr. Muhammad Abdurudin adalah berkenaan mereka ini, kebanyakan mereka di kawasan pedalaman belum mendapat maklumat yang sahih dan maklumat yang sepatutnya berkenaan dengan vaksinasi ini. Jadi kehadiran mereka nanti apabila sampai di klinik kesihatan pensiangan, mereka akan naik kibut untuk ke sebuah kampung mungkin 1 jam dan selepas itu mungkin 2 jam perjalanan. Jadi usaha ini adalah untuk memastikan mereka ini divaksinasi. Jadi tujuan mereka untuk ke sana adalah untuk memaklumkan vaksinasi ini bagaimana dan meyakinkan mereka, seterusnya adalah untuk memberikan mereka vaksin itu. Tapi saya ada bertanyakan kepada Dr. Abdurudin, sekiranya mereka ini tidak mahu. Jadi ini yang dikatakan oleh Dr. Abdurudin sendiri adalah beliau berkata beliau akan cuba pasukan
pasukannya akan mencuba sehabis mungkin, sebaik mungkin untuk meyakinkan penduduk di kawasan luar bandar, di kawasan pedalaman itu khususnya, kerana terdapat lebih daripada 20 buah kampung itu kalau di sekitar persiangan itu saja untuk peratus. Dikatanya dalam tempoh 4 hari program ini sebenarnya misi membawa, even mereka ini Hakim sebenarnya mengorbankan cuti rehat mereka, Hakim. Sebenarnya mereka tidak bercuti tapi menggunakan waktu ini adalah untuk pergi ke kawasan luar bandar. Kerana PPV dibuka untuk Isnin hingga Jumaat. Jadi Sabtu Ahad ini mereka gunakan untuk masuk ke kawasan pedalaman ini untuk memastikan bahawa mereka ini kawasan tersebut, kawasan Nabawan secara keseluruhannya akan mencapai 80% itu sendiri. Jadi katanya beliau akan cuba untuk menghabiskan 400 vaksin ini menjelang 8 hari bulan nanti, Hakim. Baik, terima kasih Syah Rizal, Wakil Esra Wani Sabah, berkongsi cabaran yang dihadapi oleh petugas Barisan Harapan untuk melaksanakan program vaksinasi ini.